teman-teman, adalah video cara pasang balancer untuk Ninja 250 injeksi ya teman-teman. Ini adalah penambahan balancernya. Cara pasangnya kita harus pasang dulu untuk ininya ya, kerok asnya kita pasang dulu, kemudian baru kita pasang balancernya kayak gini ya teman-teman. Nah, ini berada di depan kerok asnya kayak gini ya teman-teman. Oke, jadi sangat mudah sekali ya untuk pemasangan balancernya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Cukup sekian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu subscribe-nya teman-teman. Oke, terima kasih.